Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil alam wassalatu wassalamu ala rasulihi sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram wa ala tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ma ta'aqabat al-layali wal ayyam amma ba'du fa ya ikhwati wa akhwati a'azzanallahu wa iyyakum ajma'in. Ya mungkin kita akan mengkaji tafsir dari ayat nomor 75 sampai ayat nomor 70 insyaallah taala dari surat Yasin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al yauma nakhthimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya re ariyah ya dari kiamat sing kok dhewe Allah bakal nutup colokan orang-orang ariyah. Nakhthimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Bentanang-tanang orang ariyah seacaca ben sengkok. Wa tashhadu arjuluhum soko-soko nak ariyah nyakseni. Nyakseh bima kanu yaksibun atas apa-apa selak-elakoni. Walau nasya'u latomasna ala a'yunihim fastabaqus sirata fa anna yubsirun. Ben lamun sengko akar dabun Allah latomasna ungku-ungku sengko bakal menghapus ala a'yunihim penglihatan mata mereka totok mata nasana Allah fastabaqus sirata. Mereka orang-orang yang berlomba-lomba nujudak sirata fa anna yubsirun. Mulai totop mata nah ini bisa ngabas. Bagaimana mungkin mereka bisa melihat? Fa anna yubsirun. Walau nasya'u lamasakhnahum ala makanatihim famastata'u mudiyan wala yarji'un. Belamun sengkok akar dengan Allah pasti sengkok bekal awbah bentuk mereka itu. Dirubah bentuknya, tak bisa akuli apa. La ala makanin tetap tempat deh ala makanatihim famastata'u mudiyan wala yarji'un. Maka orang-orang gelak sehingga orang-orang gelak tak bisa ajalan keada ben tak bisa mundur ajalan kebudi famastata'u mudiyan wala yarji'un. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq afala ya'qilun. Ben sapa-sapa orang sing tambah umur ben singkok nu'ammirhu nunakkishu fil khalq maka sengkok bakal mabali kabada orang yang gila secara fisik akan dibalikan seperti awal abali pole ke kabadaan semula afala yakilun. Apa orang-orang ada tak ndak ngerti tidak mau mengerti wa ma allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi la. Ben sengkok tak ngajari Muhammad Arya syi'ir wa ma yanbaghi la ben tak pantas bagi Muhammad. In huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin. Qur'an arya tidak lain kecuali dzikrun peringatan pelajaran wa qur'anun mubin ben kitab sejelas liyundhira man kana hayyan wa yahiqqul qawlu 'alal kafirin. Supaya Muhammad arya abri peringatan orang seodi atena mangkana hayyan wa yahiqqul qawlu 'alal kafirin. Ben pasti bakal tepe adab Allah de orang-orang kafir. Kento ayat 70 at-tafsir. Al yauma nakhthimu 'ala afwahihim bi an naj'alahum khursan. Epa teti ben sengkok mana epon tafsir epon bisu khursud jamak daripada akhras fala yatakallamun. Maka orang-orang tak bisa caca boleh fala yaqdiruna ala inkari ma amiluhu minal kufri wat takdzib. Maka orang gila tak bisa mengingkari terhadap apa yang mereka kerjakan dari kekufuran dan pendustaan.
wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, ay yakni tashhadu alaihim adha'uhum bima amiluhu, anggota tubuh mereka menyaksikan nyaksiannya apa-apa sih lakukan mereka. Wa yantiquha alladhi wa yuntiquha alladhi antaqa kulla syai'in, berpekar tiada-tiada anggota tubuh Arya, yaitu zat Allah yang bisa menjadikan segala sesuatu berbicara. Wa yuntiquha alladhi yuntiqu kulla syai'in. Walau nasya'u latamasna ala ayunihim bi an tadhhaba absaruhum, elang penglihatannya. Kama tamasna ala nutqihim, nutqihim pada ben mengelang suarana. Fastabaqu sirata, mereka berlomba-lomba nutqu sirat, dengan segera berlomba-lomba supaya bisa ajalan itu sirat. Fabadaru ilaihi li'annahu at-tariq ilal wusul ilal jannah, karena sirat jalan nutqu surga sebeda di atas neraka. Fa anna yubsirun, lamun tetop matana maka mana mungkin mereka bisa melihat. Walau nasya'u lamasakhnahum ala makanatihim, ay la adhhabna harakatahum, hepailang bensekok gerakan mereka tak bisa aku lih tekak ngeneng. Famastato'u mudiyan, tak bisa keada ilal amam, wala yarji'un ila waraihim li yub'idu aninar, tak bisa buruka budih kaku menjauh dari apoi neraka. Wal makna arti epon anna haula'il kuffara haqqat 'alaihim kalimatul 'adzab wa lam yakun buddun min iqabihim, orang-orang kafir ya pasti dipastikan pasti menerima azab, bentak bisa tada boleh tempat lari mereka untuk dari melarikan diri dari siksa mereka. Subhanallah. Wa fi dhalika al-mautin ma thamma illa an-nar qad barazat wa laysa li ahadin najatun illa bil umuri ala sirat, ketika itu di tempat itu tada boleh kun apoi nampak bentada seorang pun saya bisa selamat kecuali harus melewati atas sirat. Wa hada la yastati'uhu illa ahlul iman alladhina yamshuna fi nurihim, orang saya bisa ajalan di atas sirat riyah tada oleh tada lain kecuali orang-orang yang beriman, seedima mereka berjalan dengan cahaya mereka. Amma haula'i falaysa lahum indallahi ahdun fin najat minan nar, adapun orang-orang kafir maka tada perjanjian kepada mereka dari Allah untuk bisa menyelamatkan diri dari api neraka. Fa in syaa tamasa a'yunahum wa abqa harakatahum, lamun Allah kasokan tutup matana ya pecekak badan tak bisa bergerak. Falam yahtadu ila sirat, maka tak bisa lagi menuju sirat atau sirat untuk berjalan. Lau istabaku ilaihi wa badaruhu, walaupun mereka berlomba-lomba untuk bisa melewatinya. Ayat berikut epon saya sebut belu. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq afala yaqilun. Yaqulu ta'ala wa man nu'ammirhu, ban sapa-sapa tambah umur ban sengkok min bani Adam, dari bani Adam dari manusia, nunakkishu fil khalqi ay ya'udu ilal halati allati ibtida'u halati dhaf, ibtida'an allati ibtida'u halat ibtada'a maaf ay ya'udu ilal halati allati ibtada'a yakni halatu dhaf halati dhafi dhafil aqli wa dhafil quwwah kento mana nunakkishu fil khalqi apa bali ban sengkok arti epon tafsir epon dek kabadan pada bensi semula ibtada'a keadaan apa? Al-do'af dalam keadaan lemah, do'fil akli lemah dalam berfikir bahkan beri sampai pikun benikun lemah do' pikun sarapas saraan benak-nak ini boleh wa do'fil kuwa secara fisik kekuatan ampun berkurang. Nah, afala yakinun annal adamiyya naqisun min kulli wajhin, apa mereka tak berfikir tak mengkurangkan akal mereka bahwasanya setiap manusia pasti akan semakin berkurang dari semua sisinya semua apa yang ada pada dirinya. Fayatadaraku quwwatahum wa uqulahum
fayastamilunaha fi ta'ati rabbihi. Maka untuk itu sebelumnya tuan kula akal tuan kula berkurang, fisik tuan kula kan itu semakin sebelum semakin menjadi lemah, maka harus kita segerakan dengan cara apa? Manfaatkan ketika kita sehat, ketika kuat. Fayastamilunaha fi ta'ati rabbihim, ikuna aki kekuatan tuan kula kala ben banyak taat da Allah Subhanahu wa taala. Para muslim mulia, masalah as-sirat kula tentu pasti setiap orang melewati sirat. Pasti reng mukmin, reng kafir, kepis para nabi satu ojo napa. Allah jabur dalam Al-Qur'an, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Ben tidak ada seorang pun di antara kamu kecuali dia pasti akan mendatanginya, pasti akan melewati di atas sirat yang ada di atas neraka. Hal itu adalah suatu ketetapan dari Allah, hatman maqdiyah, yang sudah ditetapkan. Ada bu ayat berikutnya pun dari ayat kadinto, summa nunajjil ladina taqaw wa nadharu dhalimina fiha jisiya. Dan kami akan menyelamatkan di atas sirat itu orang-orang yang bertakwa, dan kami akan membiarkan orang-orang yang zalim fiha, di dalam neraka jisiyah, dalam keadaan berlutut. Terus berkenaan dengan kekuatan fisik, mungkin tuan kula pun banyak hafal mulai lembak mula saya nyaki salah satu lagu Melayu kan tu, okey, ikut tani mukhamsan ku pula khamsin kan tu, lagu norma orang yang masih populer itu kan kalau dari hadis kan lah kan. Okay. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, irtanim khamsan qabla khamsin, manfaatkan kuna aki lemak perkara sebelum datang lemak perkara selain. Para pengen tahu, syababaka qabla haramika, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Syarat nomor dua, sihataka qabla saqamika, bekto sehat beun sebelum datang sakit beun. Surah nomor 3, wa ghinaka qabla faqri, masa kayamu pak perpan kaya ki bejen kaya kunaki qabla faqri, sebelum datang masa kefakiran atau kemiskinanmu. Surah nomor 4, wa faraghaka qabla syughlik, masa kosongmu, saat-saat kosong sebelum datang masa sibukmu. Senda terakhir, wahaya takakobla mautik, dan masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Selemak para kerakak dinto, namun Allah Subhanahu Wa Taala siapa ngoning para rabu, kaya semakin sekejap bisa miskin bisa. Kau hanya Allah yang mampu terus jajan. Napa boleh urusan pakai odi? Hanya Allah, hanya ada di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus bagian terakhir dari kerakak dinto, wama alamnahu syi'ra ma yambaghilah, dan aku tidak mengajarkan Muhammad itu syair, wa ma yanbaghilah, dan tidak pantas baginya, in huwa illa dzikrun lil alamin, sesungguhnya Al-Qur'an itu tiada lain hanyalah peringatan, pelajaran, wa Qur'anul mubin, dan Qur'an yang dan kitab yang jelas, liyundhira man kana hayyan wa hiqqal qawlu 'alal kafirin, supaya Muhammad abri peringatan de orang Saudi, wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin, ban pasti tepe ke azab Allah de orang-orang kafir. Yunazzihu Allahu ta'ala nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam amma ra'ahu bihil musyrikun, kan Rasulullah Allah taala kata menghilangkan apa napa tuduhan-tuduhan, menepis tuduhan-tuduhan orang musyrik. Syekh Adima mengatakan Rasulullah itu kalau ben Quran pun tukang syair, jadi Quran atau pun syi'na Muhammad kayak orang kafir min anahu syair, jadi ditepis orang Allah kalau bayat kak dintoh ini wa anna alladhi ja'abihi syi'run, ditepis bahwasanya Syekh Bakimah bin Muhammad kata orang kafir itu adalah syi'r, ditepis orang Allah SWT, dibantah. Faqala wa ma'allamnahu syi'ra wa ma yambailah ay yakuna syi'ra, tak mungkin Muhammad tahu syi'r, hada min jinsil muhal, ada mustahil an yakuna syairon, Muhammad itu seorang penyair. Wasyu'ara wawun, orang penyair itu biasanya kenapa kalau berbatas oh tak bersesat orang-orang penyair gak dintuh.
Jadi fahasa ma'an yakuna yaktub au yakra. Allah mana'ah mencegah Muhammad untuk bisa menulis dan bisa membaca. Rasul kata ummiyun, buta huruf. Tapi andi sifat patona, eparin sifat patona. Dari sifat sempak kan itu. Mingki, tabliu amana fatona? Tabliu amana fatona? Kenapa sih tong? Sidik. Empat. Di antaranya fatona. Fatona kan itu cerdas. Walaupun tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. In huwa illa dzikrun lil alami. In huwa la dzikrun wa Qur'anun mubin. Ai ma hadzal ladzi jaa bihi illa dzikrun yatadzakkaru bihi ulul albab. Jadi Quran ka dinto sebagai peringatan ban jadi kenapa kitab sejelas. Oke. Terus liyunzira man kana hayyan wa yahiqqul qaul. Kan to makna ye man kana hayyan kan to ai hayyal qalbi se odi atena. Hayyal qalbi fahuwa alladhi yazku ala hadal Qur'an. Ya ada orang yang bisa membersihkan diri dengan Al-Quran, karena Al-Quran. Wahuwa alladhi yazdadu minal ilmi minhu wal amal. Yazdadu minal ilmi minhu wal amali. Ya orang yang bisa nambah ilmu dari Al-Quran dan bisa nambah amal ketika dia belajar Al-Quran. Wa yakunu lil Qur'ani wa yakunu al Qur'anu li qalbihi bimanzilatil matari lil ardi thayyibati zakiyah. Quran bagi orang tersebut seodi atena padana ben ocen setoron ka bumi sebagus. Wa yahiqqul qawlu alal kafirin, pasti tepa Allah tepa siksa Allah dari orang kafir. Li'annahum qamat alaihim hujjatullah, karena Allah sudah membantah berhujjah terhadap mereka. Wangkoto ahtijajuhum, sementara mereka putus tidak bisa menyampaikan alasan-alasan. Falam yabukolahum adna uzrin wa syubhatin yudluna biha, mereka tidak punya alasan lain lagi, tidak punya alasan yang bisa mereka sampaikan di hadapan Allah. Sekarang itu para abu pengajian dari Mangken sampai di ayat petong boloh, sisanya insyaallah kita lanjutkan laku insyaallah taala. Matur sekalang kau menyuruh maaf ngareng kita akhiri liko kan itu kala berkafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.